ada di tahap pemasangan Mika ini ya, Blue Fire. Ini bagi kalian yang nggak tahu cara masang Mika Bass di mana, ini sekalian tutorial juga buat kalian yang ingin masang Mika Bass itu. Dan by the way, ini tatakan bassnya ini bisa kayak gini gimana? Barangkali ada yang nanya, ini tuh di apa namanya, di las gitu, jadi dibuat sendiri, jadi membuat seperti kayak Subaru. Sekarang kita rakit bassnya. Ya, yang lagi nonton jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Di share ke teman-teman kalian. Barangkali ada yang nggak bisa cara masang Mika gitu. Ini berapa lapis, Mas? Dua ya, dua lapis. Blue Fire, wih, mantap. Bass sekaligus terbuka ya. Gimana guys? Jadi bautnya itu harus masuk semua ya, harus ditahan gitu. Jangan sampai kendor. Biar mikanya itu kuat dan suaranya juga bagus. Dan ini bentar lagi mau jadi, mantap. Dan bentar lagi dari kita ini. Dan ini dia Bass Blue Fire versi Majelis Nurul Huda ya. Yeah. Dan kita bakalan coba gimana bunyinya dari bass ini. Yo. Kalau misalkan belum kencang, itu kalian dikencangin lagi aja, di bautnya di sampai kira-kira kencang dong mikanya. Mikanya ini mika game dia. Kalau ada yang mau beli mikanya, nanti insya Allah ada di link deskripsi. Kita coba gimana bunyinya. Yuk, Mas Isal.